Menantu Luhut Binsar Panjaitan Panglima Kodam 9 Udayana Maijen Maruli Simanjuntak dikabarkan bakal menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Terlepas dari kabar tersebut, dalam setiap kesempatan ia selalu didampingi oleh istrinya Paulina Uli Panjaitan yang tak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. Dilansir dari tribunews.com, Paulina Uli Panjaitan merupakan putri sulung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Maruli dan Paulina Uli Panjaitan menikah pada Januari 1999. Pertemuan Maruli dan Uli Panjaitan terjadi secara tidak sengaja. Hal tersebut diungkap dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube Gilbert Lumoindong. Menurut Maruli, pertemuan dirinya dengan Paulina terjadi saat SEA Games 1995. Saat itu, Maruli yang sudah menjadi tentara merupakan atlet judo, sementara Paulina bertugas sebagai LO SEA Games. Dari pertemuan tersebut, hubungan Maruli dan Paulina berlanjut. Habis itu, kebetulan nyambung, ngobrol ya begitulah berlanjut, kata Maijen Maruli. Keduanya akhirnya menikah pada Januari 1999. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai dua anak. Sebagai istri tentara, tentu saja Paulina kerap mendampingi suami bertugas di berbagai tempat.